Dilansir dari Gelora.co, waduh, ada logo PSI dan Jokowi dua periode di laman informasi akademik mahasiswa UNRAM. Sistem informasi akademik SIA Universitas Mataram atau UNRAM mengalami peretasan Kamis malam 31 Januari. Mahasiswa yang ingin melihat nilai banyak yang kebingungan ketika mengakses SIA tersebut karena yang ditampilkan malah memuat unsur-unsur politik. Dari foto yang diupload akun Instagram @insidelombok, terlihat logo PSI dan kalimat Jokowi dua periode di laman informasi akademik mahasiswa. Saat ini, SIA UNRAM tidak dapat diakses, sepertinya sedang perbaikan. Semoga bisa segera pulih kembali, ujar salah satu mahasiswa yang melaporkan.